rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad, after her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees, my imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees, I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist, and we tearing down this place, off the liquor that we chase, Casamigos to the face, baby I don't need no space, coming closer for a taste. Halo kawan lamban, ini ada sharing sedikit Land Rover. Aku punya beberapa series juga, cuman ini punya temanku dari Jakarta, series yang dulunya ceritanya ini punya orang Jogja yang dulu tak kejar-kejar mau tak beli karena bodinya bagus banget. Nggak boleh, waktu itu duit saya kurang, akhirnya tiba-tiba balik lagi ke bengkel, udah punya temanku Jakarta dan pengen di engine swap. Jadi mobil ini rencananya mau dipakai di Labuan Bajo untuk operasional resort dia, karena mau mesin standarnya itu 3 metal yang ya kalau buat operasional itu bermasalah, makanya diputusin untuk ganti mesin yang di sana cari apa ya, cari bahan bakarnya mudah akhirnya, dan matic. Akhirnya kita pasang 1KZ maticnya. Ini ada Prado, mesinnya 1KZ-nya Prado yang tipenya matic yang kita install di sini. Nggak ada yang dirubah macam-macam karena pengennya sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, makanya hanya Prado matic, radiator masih standarnya bawaan dia, knalpot kita custom, dan yang lain masih standar. Bahkan ini gardanya masih pakai punyanya seri 3. Lengkap final gearnya, tapi kita pakai matic dan transfer case-nya punyanya KZ, itu ternyata rasionya mismatch, jadi mobilnya ya kayak naik mobil normal aja, nggak ada yang problem. Nah ini istimewanya ini adalah pickup gitu loh, jadi batok pickup, makanya yang belakang kita lagi pasang kanvas. Kanvasnya ini bikinan kita sama frame-framenya, karena sebenarnya saya seneng lain series juga, cuman masih disimpan. Ini salah satu mobil series yang oke. Ini kita lagi setup. Ini ada talang air. Apa agak rumit masangnya, cuma pengennya seperti originalnya. Yang menarik di sini adalah mobil ini jadi mobil operasional yang tangguh setelah diganti mesin diesel dan matic. Nggak terlalu rumit masangnya, tidak ada yang bermasalah. Cuma engine mounting itu dipasang di series itu harus ditempelin dulu brace penguat, supaya baru dilas bracket engine mounting supaya kuat, karena sasisnya dia itu tipis banget. Jadi sasisnya si series ini sangat tipis, makanya ada engine mounting sama gearbox mounting itu di reinforce dulu, di bridge dulu. Yang lain aman, ini sudah kita coba naik-naik, nanjak-nanjak jauh nggak ada masalah, dan kenceng, bisa kenceng. Masalahnya adalah di rem, makanya remnya kita upgrade, booster remnya kita upgrade sama pakai disc brake depan. Jadi udah selesai semuanya dan bisa dijadiin salah satu solusi Landy operasional mesin diesel pakai bahan bakar biosolar. Itu pakai KZ matic. Nah, gitu. Nggak ada yang perubahan yang lain lah dari mobil ini. Yang penting pemasangannya mesin itu bisa dipasang dengan matic dan rasionya mismatch dengan gardan yang ada. Jadi asik gitu loh. Jadi teman-teman series kalau mau pengen pakai matic, bahan bakar solar, bolehlah pakai 1KZ. Perubahannya nggak banyak. Biayanya jadi juga nggak banyak.